Beginilah proses pemindahan pohon tua berukuran besar yang tumbang akibat terjangan angin kencang di Jalan Nasional Ciherang, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, selain menimpa rumah, pohon yang berusia ratusan tahun dengan tinggi sekitar 20 meter ini melintang menutupi seluruh badan jalan nasional, yang menyebabkan terjadinya kemacetan panjang dari kedua arah selama berjam-jam. Sementara kerugian yang dialami pemilik rumah ditaksir mencapai jutaan rupiah. Mengingat bagian depan rumah mengalami kerusakan akibat tertimpa dahan-dahan pohon. Jadi ada satu pohon diameter 1 meter tumbang, membuat kemacetan lumpuh karena tidak ada akses pengalihan arus, tetapi sekarang atas bantuan dari tanggap bencana ya, BPBD dan Damkar dan juga dari pihak TNI, sekarang sudah mulai tinggal pengalihan aja. Menurut Kapolsek Pacet, selama kurang lebih 2 jam, pohon tumbang ini berhasil dievakuasi dan juga dilakukan oleh petugas gabungan BPBD, Polri, TNI, dan juga warga sekitar. Selain itu, kemacetan pun terjadi sekitar 4 km saat proses evakuasi dilakukan. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.